like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Sampai 20 hari lah. 20 hari ya. Itu kan tanggungnya kan jutaan ya? Iya.
didedarkan di kolam ini berapa ribu ya? Biasanya telurnya memang jutaan, tapi dari misalnya ada 1 juta gitu, mungkin yang dibuahi sekitar 60-80% lah. Oke, 1 juta berarti 800 ribu? Ya, 800 ribu. 800 ribu dibagi ke kolam ini, masing-masing kolam berapa ratus? Nah, ini kemarin kita tempat cuma 150 ribu, karena kalau terlalu padat juga. Berarti satu ternakan itu 800 ribu dibagi kira-kira jadi mungkin 6 kolam ya? Ya, 6 kolam, cuman kan biasanya kita sesuaikan dengan ini apa namanya kapasitas. Okay, iya. Kalau misalnya ada 800 ribu, kalau kita itu ya nggak kita sebar semua, cuma kita ambil yang kita sebar, misalnya separuhnya lah kita sebar, kita bagi 4 bar. Sisanya berarti? Sisanya kita rilis ke alam, atau kalau ada aceri atau pengusaha yang mau beli ya kita jual. Oke, dari sini sudah lari nih Pak. Ya. Kemudian lari ke? Ini sebelah hari, kebetulan sebelah hari di depan, dari sini nanti lari ke Pak Pendedera. Okay. Di sini nih umur 25 hari sampai 25 hari. Oh, ini kita 25 hari ya? Baru kita panen nanti. Ini kan baru sebelah hari nih. Ya. Berarti kurang sekitar 14 hari lagi. 2 minggu Pak. Ya, setelah 25 hari kita pindah ke sana. Oke. Okay. Pendedera. Ayo kita lihat ke Pak Pendedera. Ya. Oh iya, nanti ceritanya beda. Oh, nanti ada apa? Oh, ya. Jadi, kok? Oke, sekarang kita berada di ruang pendederan. Ini, lihat ini. Ini sudah ukuran berapa ya? Ini udah 7 cm. Jadi umur 35 hari. 35 hari. Cepat ya, Pak? Ya, cepat ikan ini kebetulan besar ya. Oh, cepat ya. Bisa banget gitu. Ini kalau misalnya kita kasih makannya bagus, besar ya, dia setahun itu bisa sampai 4-6 kilo satu ekor. Tahun 4-6 kilo, iya. Biasanya segini Pak? Bos ini satu tahun aja, iya. Oh, besar banget ya, iya. Dan ini besar ini. Berarti kan saya konsumsi kan tetap menghasilkan kan? Iya. Mohon maaf kalau saya bandingkan sama kayak Mila apa kan? Masih umurnya lama kan jadi produksi cepet banget cepet ya. Kalau udah produksi 3 bulan sudah produksi bisa dong ya segini. Cuman kebetulan pasarnya itu biasanya dia minta ukuran yang di atas 3 kilo biasanya bisa 6-7 bulan lah kita panen karena kan dia ini dipasarkan dalam untuk produk biasanya dipilih ya. Oh, diambil dagingnya jadi penghasil juga penghasil kan kumpul juga ya daging ya terpilih dagingnya. Oh, dari sini 30 hari, kemudian ada yang lebih besar lagi Pak ukurannya? Ada, itu disana itu udah sekitar 5 bulan. Itu 5 bulan? Maksudnya yang udah 30 hari sebulan atau 5 bulan? Kebetulan kita dari akhirnya mulai dari bulan ini semuanya jadi 3 bulan semua? Satu ternakan ya? Jadi perlu 5 hari semuanya. Satu ternakan ya? Satu ternakan jadi segini banyak aja? Ya. Banyak Pak. Dia ditampung satu kolam berapa jadi? 500 ekor. Oh, 5 sektor kalau? Ya. Karena kalau ini terlalu panas juga, bahaya ya. Dia kanibal? Ya, kanibal ya, kalau ukurannya terlalu berbeda, variasinya terlalu jauh. Bisa makan makanan ya. Oh. Nah, kali ini dia akan makannya kecil. Oh, gitu ya? Ya. Lebih lele gitu ya? Sama. Lele. Kayaknya modelnya miripnya lele ya? Dia sama lah panjang juga gitu ya? Iya. Ya, lele, gabus. Gabus, iya, gabus juga, iya. Dan kalau di sini, kebetulan udah kita udah pakai ring pelet, pakai. Oh iya, pakai. Kita udah pakai artinya lah. Kita akan buat. Mulai tangan tuh udah apa tadi? Untuk itu mulai kita dari 7 hari tuh mulai campur ya. Cuman kalau umur 7 hari sampai umur 20 hari itu biasanya peletnya dalam bentuk kode. Okay. Terus remang gitu mesti akan. Kalau ini sudah mungkinnya sudah butiran. Butiran sudah mini, 1 mini ya? Ah, oh, kecil. Oh, kecil. 0,5. Oh, itu 6 mini lah ya? Ya. Ini kebetulan apa namanya sudah ada yang kecil juga ini mau kita ini umum ya. Oh, biasanya umumnya apa dibagikan atau memang ada pengusaha-pengusaha yang ambil? Biasanya dibagikan kita tidak perlu tadi iya. Pangsa ekspor ini mana pangsa ekspor ekobian pangsanya ini sebenarnya
kita masih dulu ya, karena penyelidikan konten baru ini, baru ya 2 tahun ini lah bulannya ini, kita tahu ini baru apa namanya, nolongnya juga maksudnya nolongnya cenanya pertama yang balai yang membangun dia sembarang dalam dunia kebetulan kalau yang udah penyelidikan baru. Iya, malah itu sih baru satu dua gitu. Iya, yang bilang udah oke. Oke Pak, dari sini kita mungkin bisa lihat yang lebih besar lagi. Ini ke video perjalanan ini, kita pindah ke Pak Pegunungan. Oke, ke Pak Pegunungan. Hai guys, kita ke Pak Pegunungan. Untuk informasi dan pemesanan Vertical Crab House bisa menghubungi di 0853-2290-0070. Anda juga bisa menghubungi kami untuk menanyakan lebih lanjut mengenai cara pemasangan, prosedur pemasangan, dan juga konsultasi untuk tempat pemasangan. Kita berada di area penggelondongan ya bahasanya ya. Atau pembesaran maksimum gitu ya. 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 Kita belum lihat ke keramba lah. Jadi nanti dilepas di keramba gitu ya. Ya. Ini udah berapa ini? 30 cm. 30 cm. Umur? Umur 13,5. 13,5 segini Pak ya? Kita lihat ini. Besar banget dan cepat ya kalau yang besar ya. Ini yang dibesarkan sampai segini ini untuk pertimbangan indukan atau gimana? Ya ada yang buat calon induk, ada yang buat memang konsumsi. Oh gitu ya. Ya ada lagi yang lebih besar di sana ya. Ada yang lebih besar ada. Kalau di sana sudah. Ini jantan betina dari desainnya, pokoknya oh, besarnya aja. Ini jantan betinanya kita dikatung. Ini berapa bulan pak? Ini sekitar 7-8 bulan. 7 bulan terus ini? Sebenarnya ini masih kecil, kalau dia kita di keramba lebih besar lagi karena apa ya? Ini kan dia cuma ngandelin air yang kecil itu jadi agak lambat, cuman kalau kita taruh di keramba dengan umur 7 bulan 8 bulan itu bisa 3 kiloan ini yang baru 1,5-2 kilo tapi gede banget loh pak, saya cuma bayangin kita cuma 6 bulan juga sudah segini gitu ya. Kalau kita bandingkan sama ikan-ikan misalnya konsumsi lainnya gitu untuk mencapai begini ini kan tahunan gitu. Cuman kan ini memang terkenal cukup besar sih ya. Ini cukup besar ya. Tapi untuk rasa dagingnya gimana pak? Kalau saya jujur nggak belum pernah makan ikan ini, jadi saya nggak bisa review gitu. Rasanya sih seperti lele atau seperti apa gitu. Nah ini kebetulan tekstur dagingnya putih ya. Putih. Berarti kayak pangasius? Ya mirip. Cuman kalau untuk olahnya dia harus jangan sampai mati sendiri. Jadi kita ambil sengaja kita bunuh. Kenapa kalau mati sendiri? Dia amis. Oh gitu. Kalau misalnya kita ambil, kita bunuh, kita keluarin darahnya, ya. Dagingnya bagus. Enggak amis. Jadi kalau yang pas ketemu mati dimakan masih enak. Ya? Amis. Amis ya. Amisnya ini. Cuman kalau untuk kandungan omega-3-nya tinggi. Kalau kandungan omega-3 kira-kira beda sama gimana nih? Bisa hampir seimbang. Bisa menggantikan sama nih? Ya. Bisa lo bisa ya. Wah, ya ini potensi bisnisnya bagus banget dong kalau gini. Karena pertumbuhannya yang besar ini, yang pesat ini yang luar biasa. Karena nggak gampang ya kita mencari produk yang bisa cepat. Karena kan untuk konsumsi kan kita harus mengejar waktu ya. Iya. Gitu. Kalau makin bisa men-shop waktunya, kita bisa dapatkan jumlah daging lah. Gimana yang lebih banyak. Berarti nilai ekonomisnya tinggi banget ya. Iya. Ya, apa namanya kalau memang nanti ke depannya sudah memilih yang dimasalahkan, ya. Mungkin akan bisa menggantikan itu kristal tadi. Ikan bisa menggantikan daging merah lah mungkin. Okay. Ini potensi bisnis yang mesti dilihat nih, karena mungkin fobia ini jenis ikan yang
yang masih baru ya, belum banyak dibudidayakan, tapi ke depannya ini menjadi satu komoditi yang menjanjikan, yang bisa dipertimbangkan lah ya. Iya. Oke Pak, mungkin harapan-harapan ke depan Pak, buat rekan-rekan kita mungkin yang mau belajar tentang ikan, fobia dan sebagainya, apa nih saran dan pesannya? Kalau saya sarannya, istilahnya kalau ikan ini, kedepannya mudah-mudahan pasar-pasarnya lebih tertata, terus bisa diterima di masyarakat, sehingga ikan ini dapat menggantikan konsumsi masuk dalam satu jajaran produk yang diminati lah ya. Jadi bisa paling nggak untuk pengkayaan konsumsi masyarakat lah. Karena kan sekarang budidaya perikanan kan lagi digalakkan ya, orang mulai makan ikan ya, mulai makan seafood, mulai menggantikan produk-produk kayak ayam, daging gitu loh. Apalagi kalau zaman menjadi sushi, kalau nggak makan ikan kita ditenggelamkan ya Pak ya. Oke Pak, kalau gitu terima kasih waktunya dan penjelasannya guys. Jadi ini visit kita ke hatchery atau pembudidayaan ikan fobia ya, fobia. Oke, nanti saya akan coba bikin namanya dan pokoknya di link bawah ini nanti, supaya nanti rekan-rekan bisa mempelajari tentang ikan ini. Yang pasti saya melihat ikan ini salah satu ikan yang pertumbuhannya pesat sekali dibandingkan ikan rata-rata lainnya dan bisa dikonsumsi, tapi mungkin saya lihat marketnya belum terlalu banyak. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan rekan-rekan yang ingin mengembangkan bisnis di budidaya perairan lainnya. Nah, singkat dari saya, jangan lupa juga channel ini di subscribe, komen kalau Anda ingin menanyakan sesuatu, dan tandakan lonceng supaya Anda bisa mendapatkan update kita yang terbaru mengenai budidaya perikanan. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.